Pemain industri pelancongan Melaka antara yang terkesan apabila pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di negeri ini. Justru bagi merancakkan kembali sektor pelancongan Melaka, beberapa cadangan dikemukakan kepada kerajaan negeri untuk mempromosikan pelancongan negeri. Pengerusi Persatuan Hotel Bajet Negeri Melaka MAIBA Sazali Sabri berkata, pihaknya bersama persatuan hotel lain mencadangkan penggunaan peruntukan cukai warisan yang dikutip sebagai alternatif kepada masalah tersebut. Kita buat cadangan-cadangan promosi untuk yang dia boleh gunakan. So kita buat persediaan untuk bila CMCO nanti dah habis, kita ready untuk promote dah. Yang tu ni kita akan cadangkan untuk digunakan untuk stimulate, merangsangkan Melaka sebagai destinasi nombor satu pelancongan domestik dan juga antarabangsa bila dah buka nanti. Bagi pengerusi Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Melaka, Goh Hok Gin, cadangan menggunakan cukai warisan itu bukan hanya membantu pengusaha hotel, malah sektor pelancongan di negeri ini. Oh, bolehlah, kita nak minta state lah untuk menggunakan cas warisan yang dipungut lah untuk membantu not only hoteler lah, semua tourism player lah. Jikalau tiada pertolongan daripada kerajaan, memang habis. Tengok sekarang ada 15 hotel bajet sudah tutup, temporary close. Akan datang lagi. Sekarang kita minta itu special stimulus package dari kerajaan negeri Melaka loh, untuk menggunakan cas warisan itu untuk membuat promosi lah bagi orang datang ke Melaka. Kita keluarkan e-voucher. Bangkali RM50 ke RM100 lah, untuk suruh orang datang ke Melaka untuk belanja, so that kita punya cost akan reduce. Sementara itu, pengerusi Persatuan Hotel Malaysia Mah Melaka Khairul Nizam Kasim berkata, cadangan menggunakan cukai warisan itu sebagai mekanisme membantu ekonomi pemain industri di Melaka. Cadangan dan duit yang kita ada untuk dalam cas warisan tu bukan semualah, hanya separuh kita akan minta digunakan untuk promosi bahagian membantu pihak hotel lah. Dari segi apa ni, ekonomi dan ni, macam dia kita akan buat dalam satu mekanisme bagaimana untuk kita gunakan wang tersebut untuk bantu industri. Sekarang tengah buat, setiap minggu kita orang buat meeting antara dalam member saja lah, dalam kita MAIBA dengan saya Mak kan, kita orang perlu buat perancangan akan datang, bukan sekarang. Kita boost mendalami untuk orang luar, terutama yang macam Johor, Negeri Sembilan dan KL kan. Itu kita buat perancangan yang nak gunakan cas warisannya untuk sebagai promosi.